Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupers. Di video kali ini kita bakalan lanjut lagi untuk chapter kelima teman-teman ya. Karena banyak banget yang komen, "Bang, tolong lanjutin mission chat chapter kelima dong, Bang. Bang, tolong lanjutin lagi kelima dong, Bang. Bang, tolong lanjutin lagi fort kelima dong, Bang. Bang, tolong lanjutin lagi ke bagian kelima dong, Bang." Oke, jadi banyak banget yang komen seperti itu di kolom komentar ya, di setiap videoku teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan mencoba untuk menamatkan karakter chat lagi, tapi di sini sebelumnya kita disclaimer dulu. Karena konten ini adalah konten fanmade dan ini hanya konten buatan teman-teman ya, dan ini ya udahlah. Oke semuanya, jadi ini dia untuk lanjutan chapter kelima atau cerita atau bagian kelima teman-teman ya, dari mission chat ya, atau mission karakter ketiga teman-teman. Oke, jadi ceritanya itu kali ini seperti apa ya guys ya, aku juga penasaran. Langsung aja kalian simak video ini sampai habis teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita naik mobil dulu teman-teman, biar lebih efisien ya teman-teman. Oke, kita ganti kamera dulu. Oke, jadi kita pergi ke chat lagi ya teman-teman. Oke, jadi kita pergi ke chat lagi seperti biasa teman-teman. What? Oke, jadi di sini kita pergi ke karakter chat ya teman-teman. Bentar dulu, karakterku mana woi? Oke, ini dia. Dan langsung aja teman-teman kita. Oh, ini orang, perasaan aku udah pernah ini ya, tangkap dia dan kita kasihin ke si chat ya. Kenapa dia karakternya masih ada loh? Oke, tapi ya udahlah. It's okay ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung aja teman-teman kita ke sini teman-teman ya. Misinya itu apa sih coy ya? Oke, aku juga penasaran coy. Oke, gimana cara turunnya? Oke, ini dia. Dan langsung aja teman-teman kita naik ke atas sini. Kita langsung aja ke sebelah sini. Kita ke sebelah sini dan langsung aja guys ya, kita tanya lagi karakter si Chad ini teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita bertanya lagi guys. Bentar dulu, kita tanya dulu ya. Oke, jadi kita tanya. Oke, di sini, "Hello Jack, are you ready for the surprise in the five fort?" Ya teman-teman. Oke, jadi mungkin artinya, "Halo Jack, apakah kamu sudah siap dengan kejutan di bagian kelima?" Wow, ada kejutan loh coy. Oke, jadi siapa di sini teman-teman yang penasaran kejutannya itu apa coy? Coba komen di kolom komentar. Kita tap lagi. Oke, "If you are ready, I will give you something after you finish taste first test." Ya, oke, jadi artinya kalau kamu siap, aku akan memberikan sesuatu setelah kamu menyelesaikan tugas pertama ini. Wow, apa kira-kira guys? Kita bakalan dikasih apa guys dari tugas pertama ini sama si Chen guys? Oke, jadi tap lagi. "Can you go to the laboratory and steal the secret document hidden in the computer?" Wow, bisakah kamu pergi ke laboratorium dan mencuri dokumen rahasia yang disembunyikan di komputer ya guys ya? Oh, komputer laboratorium, di mana kah itu coy? Oke, jadi aku penasaran guys, di mana itu komputer laboratorium guys? Oke, siapa di sini teman-teman yang penasaran juga guys? Oke, jadi kira-kira emang bener guys untuk komputer itu bakalan ada guys? Oke, jadi langsung aja kita tap di X ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman, katanya kita harus pergi ke laboratorium guys. Oke, jadi kita coba ya teman-teman. Kayak mana ya guys ya tugas kali ini, katanya kita harus. Oke, jadi ini go to laboratorium. Berarti laboratorium satu-satunya di game dunia tuh di sebelah sini ya guys. Bentar, kita ke sebelah sini dulu. Wah, terbang. Awas pak. Aduh, hampir meninggal dia coy. Oke, jadi kita bakalan ke sebelah sini dulu. Kocak. Nah, ini kita bakalan menyelamatkan chapter kedua, kelima ya guys ya. Oke, jadi mungkin chapternya bakalan panjang banget kalau kalian minta terus dan terus menerus ya guys. Oke, jadi ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Oke, laboratoriumnya mungkin ini teman-teman, laboratorium zombie ya. Oke, kita coba untuk mencari guys. Apa sih guys ya keistimewaannya dari laboratorium ini? Mana komputernya? Kita cari dulu guys. Ini bukan ya. Oke. Oke, jadi kita cari tahu dulu guys. Oh, ini mungkin ya. Oh, ini dia komputernya teman-teman. Nah, gimana cara kita mencari dokumennya guys? Apakah dokumennya ditaruh? Oh, ini laptop. Apakah ini laptopnya teman-teman? Kayaknya bukan ya. Oke, kayaknya yang ini coy. Bener yang ini teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini mana? Oh, ini tombolnya ya. Oke, ini tombol baru guys. Apa ini, tombol apa ini? Kayak logo komputer gitu guys. Langsung aja kita tap dulu ya teman-teman. Oke, nice. Apa ini, kita masuk ke sebelah mana ini guys? Oh, kita masuk ke suatu apa ini teman-teman? Oke, jadi di sini kita masuk kayak semacam ke dalam komputer ya, atau server komputer guys. Oke, atau file explorer komputer ya teman-teman. Oke, kita harus mencari dulu teman-teman. Ini download, ini dokumen, ini fitur, ini desktop, ini game, ada save, ini screenshot, ada video. Oke, jadi kita cari di download. Oh, ini banyak banget download guys.
yang mana yang pilih dokumen guys yang penting. Kita coba cari di dokumen. Oke, ini nggak ada sedikit. Oke, kita cari di sini teman-teman. Tidak ada loh. Oh, di sini banyak banget teman-teman. Oke, kita cari di video. Hah, ini ada tulisan secret teman-teman. Kita buka. Wah, ini secret apa guys? Kita buka dulu guys. Kita buka. Hah, Spider-Man. Oke, jadi mungkin ini teman-teman. Secretnya mungkin ini teman-teman. Langsung aja kita copy ya teman-teman. Kita copy. Oke, kita copy. Udah ya, kita paste. Oke, jadi setelah kita copy, kita kembali guys. Bentar dulu guys. Oke, setelah kita pencet X dulu guys. Oke, nice. Sudah dipencet X dan oke, dokumennya sudah kita bawa kah? Oke, sepertinya sudah kita bawa teman-teman. Soalnya ini di atas bar ini ada logo dokumen guys. Oke, kita mundur dulu ke belakang teman-teman. Dan aku penasaran guys, beneran gak sih cuy si Chad itu bakalan ngasih sesuatu guys. Oke, mari kita coba ya teman-teman, apakah si Chad ini bener-bener bakalan ngasih sesuatu pada karakter Jack kita teman-teman. Aku penasaran ya teman-teman. Oke, mari kita coba memecahkan misteri atau memecahkan game Dudetevor versi kali ini teman-teman. Oke, bentar dulu ke Jack lagi. Berarti ke Chad lagi ya teman-teman. Talk to Chad ya teman-teman. Oke, talk to Chad lagi. Oke, kita setelah mengambil dokumen, kita talk to Chad lagi teman-teman. Oke, jadi kita ke atas dulu. Nah, ini dia. Dan habis ke atas, kita ke sini lagi guys. Kita ke sini dulu. Kok nggak bisa teman-teman? Oke, bisa. Oke, kita ke sini. Nah, ini dia teman-teman chatnya. Oke, kita tap lagi di sini. Apakah misi selanjutnya itu lebih penting dari yang misi sebelumnya? Kita tap dulu. Oke. Oke, finally you success Jack. According to my promise Arlene, Tay, I will give you this gift as it. Oke, jadi artinya akhirnya kamu berhasil Jack, sesuai janjiku tadi, maka aku akan memberikanmu hadiah ini, terimalah. Hah? Hadiah apa ini, guys? Hadiah apa ini, guys? Yes or no, teman-teman? Oke, kita pilih yes ya. Kita pilih yes. Oke, udah. Kita pilih yes. Dan selanjutnya apa ini, guys? Nggak ada apa lagi. Oke, jadi ini ada lagi. Hope you like Jack. Come to jail to take a photo of my uncle Jack. Oke, kita harus semoga kamu suka Jack. Datanglah ke penjara untuk mengambil foto paman saya, Jack. Hah? Untuk datanglah ke penjara untuk mengambil foto paman saya, Jack. Oh, mungkin pamannya harus mau dipoto ya, guys. Oke, jadi ya, mana hadiahnya? Lah, hadiahnya mana, teman-teman? Lah, hadiahnya mana, teman-teman? Gak ada loh. Gak ada hadiahnya lah. Wah, tipu mungkin ya, guys ya. Aduh, kita turun dulu ke bawah, guys. Wah, hadiahnya curang, teman-teman. Oke, jadi ya udahlah, nggak ada hadiahnya mungkin, guys. Oke, jadi kita kemana ya? Oh, kita ke oke, ke penjara lagi, teman-teman. Ya, kita penjara lagi. Ini misi berikutnya, teman-teman. Dan tadi katanya kita dapat hadiah. Jadi hadiahnya itu apa ya, guys? Aku penasaran banget loh, si Chad ini nggak ngasih tahu hadiahnya apa, guys. Itu secret ya. Itu oke, kita foto dulu, guys, katanya, guys. Kita foto dulu. Kita foto dulu. Oke, kita foto dulu, guys. Ah, kepalanya hilang. Oke, kita foto dulu. Oke, selesai. Apakah selesai, teman-teman? Oke. Dan ya, ternyata sudah selesai, teman-teman. Oke, selesai lagi. Talk to chat lagi, teman-teman. Mari kita talk to chat. Dan ya, semoga talk to chat kali ini lebih gampang, teman-teman. Dan aku masih penasaran, guys. Apa ya hadiah yang diberikan oleh Richie? Hadiah yang diberikan oleh karakter chat, guys. Aku penasaran banget, loh. Bentar, kita day dulu, guys. Oke. Kita habis day dulu, kita langsung lanjutin lagi ke atas menara ini, teman-teman. Aku penasaran yo, hadiahnya tuh apa ya dari si Chad ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak guys hadiahnya apa dari Chad ini, teman-teman? Oke, ya udahlah, kalau nggak tahu coba coba kesini aja, kita coba tanya guys, hadiahnya tuh apa ya? Aku penasaran banget loh. Oke, coba kita kesini dan apakah bentar kita cari tahu dulu guys hadiahnya apa ya? Waduh, aku penasaran banget guys, apa ya hadiah yang dikasih sama si ini guys? Apakah diganti karakter seperti ini teman-teman? Oh, ternyata ini hadiahnya teman-teman. Wah, Richie jadi karakter ini guys, Spider-Man. Oke, jadi kita langsung aja tap. Wow, kita terbang. Oh my god, kita kemana nih guys? Oke. Set. Oh my god, di sini kita berubah jadi Spider-Man teman-teman. Oh, wow, ada tombol baru teman-teman, keren banget loh. Ya, keren, bisa terbang. Richie-nya sekarang jadi Spider-Man teman-teman. Untuk menaklukkan, mungkin Richie apa Jack ya ini guys?
kayaknya Richie deh coy. Soalnya kekuatannya itu freeze ya atau membeku. Tapi ya udahlah, kita lanjut aja tanya di sini teman-teman. Kita tanya lagi teman-teman, apakah dia itu bener-bener ya? Oke, kita tap dulu. Oke, Jack. Oh, Jack lagi teman-teman. Ternyata masih Jack ya namanya. Oke, kita baca lagi. Oke, Jack, you have success at now. I know my ankle detentine number. Oke. Jadi artinya, oke, Jack, kamu telah berhasil sekarang. Aku tahu nomor tahanan pamanku. Oh, kita harus tadi itu benar ya guys ya. Berarti kita harus memfoto untuk tahanan dari si pamannya atau si uncle ya teman-teman. Oke, kita lanjut tap dulu. Now you can use this cheat. Oh, ada cheat-cheatnya guys. On the phone you have three typing vovob LZ. Sekarang kamu bisa menggunakan kecurangan ini pada ponsel yang kamu miliki. Cobalah kamu ketik pop-pop-pop LZ. Hah? Pop-pop-pop LZ apa guys? Sepertinya aku mengenal cheat ini guys. Oke, jadi langsung aja kita tap di sini teman-teman. Oke, jadi kita tap dulu X ya. Oke, dan ya, kita harus menggunakan katanya cheat pop-pop-pop LZ. Oke, kita harus menggunakan cheat pop-pop LZ teman-teman. Apa ya cheatnya? Hah? Cheat bintang? Kenapa? Kenapa kamu chat menjebakku, wey? Aduh, si chat menjebak, teman-teman. Oh tidak, ini adalah bintang 5, teman-teman. Eh, gimana cara meloloskan diri? Ah, tidak. Gimana cara meloloskan diri dari kejaran polisi, cuy? Ah! Apakah kita bakal mati, guys? Yoh, dilindas dong Spider-Man-nya. Oke, kita tembak dulu, guys. Oke. Wah, dia menjebakku, teman-teman. Ternyata kayaknya. Hop, ah tidak. Aku dikejar polisi, aku dikejar semuanya guys. Oh my god, kita harus kemana ini teman-teman? Oh my god, apakah dia menjebakku? Oke, apakah aku bakalan tertangkap? Aku tidak bersalah, woi. Aku tidak bersalah, aku hanya menggunakan cheat itu guys. Oh my god. Oh my god, apakah cheat menjebakku teman-teman? Oke, kita untungnya loncatnya jauh loh. Oke, kita ini fungsinya apa loh guys? Ini fungsinya apa loh guys? Ini fungsinya apa teman-teman? Oh, escaping. Oh, escaping. Oh my god, kita sepertinya harus menuju ke ini teman-teman. Oke, ada polisi. Hop. Oke. Hop. Apakah ini jurusnya berguna teman-teman? Oke, apakah dia menjebakku teman-teman? Oke, lari dulu guys. Lari dulu teman-teman. Oh my god. Ah tidak. Kita bakalan ditangkap polisi nih guys. Yakin aku guys. Kenapa teganya itu si Chad menjebakku guys. Di mission pertama lagi guys. Oh my god. Kenapa Chad itu menjebakku dengan cheat yang ini guys. Oh my god. Escaping ya. Kita harus escaping dari polisi teman-teman. Kita harus escaping dari polisi guys. Kabur dari polisi berarti kita. Berarti kita kalau mau kabur kita harus naik gunung guys. Oke, kita harus naik gunung seperti biasa. Kalau kita mau kabur itu kita harus naik gunung guys. Soalnya kabur dari gunung itu lebih cepat ya teman-teman. Oke, bentar lagi juga escaping ya sumpah. Bentar lagi escaping guys. Kalau kita udah sampai puncak escaping guys. Nah ini dia kalau kita udah sampai sini escaping biasanya guys. Bentar kita cek dulu. Oh, ternyata masih ada di sini teman-teman. Terus the cop nggak bisa. Oh my god, apakah kita bakalan tertangkap? Oh tidak. Jangan sampai tertangkap teman-teman. Aku tidak mau di penjara. Oh my god. Waduh, teganya si Chad melakukan ini. Terhadapku guys. Oke, ya udah. Berhubung kita bukan teroris atau bukan apa, kita harus tidak boleh. Kita escaping aja guys. Kita escaping aja guys. Dari kejaran pop-pop-pop LZ ya. Kita escaping aja guys. Oke. Apa ledakan apa itu guys? Ledakan apa itu teman-teman? Kita kembali ke Jack ya. Kita kembali ke Chad ya teman-teman. Apakah kita bakalan berhasil teman-teman? Ternyata Chad itu setega itu guys ke si Jack ya. Oke. Oke, kita sembunyi di sini. Dan berhasil escape. Oke. Apakah misi sukses? Oke. Talk to kiri lagi teman-teman. Oke. Kita talk to kiri lagi guys. Misi berikutnya apa? Oke, jadi tag. Oke, jadi ini dia teman-teman. Sorry Jack, I'm not traving you, but I just want to know you are worth
or not to use this power. Oke, jadi maaf Jack, bukan aku jebak kamu, tapi aku hanya ingin tahu kamu layak atau tidak menggunakan kekuatan ini untuk translate-nya. Oke, jadi itu dia teman-teman, ternyata Chain itu bukan menjebak kita, melainkan kita dilatih untuk bisa menggunakan energi ini atau power ini atau kekuatan ini teman-teman ya. Ternyata seperti itu. Oke, jadi kita tap lagi. So, we will continue in chapter 6 Jack. Oke, jadi kita akan lanjut di bab ke-6 Jack. Oke, saatnya kita end untuk hari ini teman-teman. Chapter ke-5 selesai. Oke semuanya, jadi untuk kalian yang belum like, like dulu. Untuk kalian yang sudah like, terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman ya. Terima kasih untuk semuanya yang udah nonton. See you next video, mungkin videonya sampai di sini dulu. Dan kalau kalian mau untuk lanjutin lagi chapter ke-6, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita lanjut lagi di chapter ke-6. Oke, aku Hyper Saidi, see you next video, see you next time. Enjoy and bye semuanya.